dulunya kalau ngambil air susah, jauh mendaki, ya saya turun ngambil air susah setengah mati. Masyarakat biasanya mengambil air sampai 3 kali sehari, bisa pagi, siang, sore, untuk persiapan masak, minum, biasa mandi. Alhamdulillah, untuk penarikan pipa induk untuk Dusun 5, 6, dan 7 sudah selesai kita lakukan. Nah, pada saat ini kita akan melakukan penarikan pipa dari pipa induk ke rumah-rumah. Nanti ada yang dimasukin langsung ke dalam tandon air, sebagian lagi kita pasang tugu kran, karena memang di beberapa titik tidak memiliki tandon air. Sehingga nantinya masyarakat tidak terlalu jauh untuk mendapatkan air bersih. Penarikan pipa selesai, nanti kita akan melanjutkan pembangunan MCK umum, di mana MCK umum ini nanti akan kita bangun sebanyak 6 unit. Tahap sekarang kita sudah memulai pekerjaan untuk pembangunan MCK. Kita lihat di belakang bahwasanya tim sudah mulai melakukan pemasangan pondasi yang nantinya akan dibuatkan MCK umum. MCK ini di Dusun 5 Desa Patingke itu ada 4 unit, di mana satu unit itu ada 2 kamar. Satu buat khusus mandi dan satu lagi buat toilet umum. Untuk itu masih ada kesempatan bagi kaum muslimin ikut andil dan terus dukung kegiatan proyek wakaf sarana air bersih dan pembangunan MCK umum yang ada di Desa Patingke dengan cara berwakaf di BWA.